kira-kira Pak Saganda seberapa signifikan cawe-cawe itu akan kembali dilakukan. Ini kan masa pendaftaran sudah jalan. Bukan masa pendaftaran, sudah mendaftarkan diri. Syarat ininya MS memenuhi syarat. Tadi Pak Sudirman bilang, "Oke, okay, istirahat sebentar habis itu membangun kekuatan lagi menghadapi level yang lebih tinggi. Masih banyak jalannya masih panjang." Menurut Pak Saganda, gangguannya akan seperti apa gambarannya Pak Saganda? Ya uh, menurut saya 50 persen daripada gangguan uh, ketika menuju pendaftaran ya 50 persen ke bawah ya karena apa? Karena uh, pertarungan segitiga sekarang ini kan sudah terjadi. Kalau kemarin masih ada berharap ya ada berharap rekonsiliasi antara Jokowi dan Mega, sekarang enggak. Yang kedua petanya ini ya kita harus kembali ke peta 55 tahun 1955 peta sosiologis dasar dulu baru peta transformasi masyarakat kita yang lebih kompleks dan modern. Peta 55 itu, di Jawa Tengah ini, saya berkeyakinan, itu Ganjar dan Prabowo langsung hancur. ya Setelah Gibran nanti diumumkan sebagai wakil presiden. Karena ketika orang mengklaim Jawa Tengah ini merah, maka Gibran akan bilang seperti novelnya Sitor saya sayalah merahnya merah. ya Kaisang bilang lihat simbol saya itu bunga mawar merah. Lihat semua fotonya Gibran kan, Kaisang kan di itu di uh, spanduk-spanduk dia apa kan dia dengan bunga mawar merah. Nah orang-orang yang tahu peta sosiologi 55 merahnya merah itu, itu sekarang jumlahnya 15 juta sampai 20 juta dan mereka itu dulu dukung SBY 2004 sehingga SBY menang dan Megawati kalah.